Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin bersilaturahmi dengan salah satu kiai sepuh berpengaruh di Jawa Timur, Kiai Haji Husain Ilyas. Sebelumnya Muhaimin memperingati haul ke-32 ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Iskandar. Muhaimin mendatangi Kiai Haji Husain Ilyas di Mojokerto, Jawa Timur bersama sang istri Rustini Murtado dan anggota keluarga. Kedatangan Muhaimin mendapat sambutan hangat dari Kiai Husain dan keluarganya. Silaturahmi antara Gus Imin dan Kiai Husain berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit karena ia harus bertolak ke Sumatera Barat. Menurut Gus Imin, bersilaturahmi dengan Kiai Sepuh adalah kebiasaan rutinnya sejak lama dan tidak boleh ditinggalkan. Sebelumnya Muhaimin memperingati haul ke-32 ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Iskandar di Mojokerto, Jawa Timur. Haul dihadiri oleh ratusan kiai dan ibu nyai. Usai doa bersama, Muhaimin menyampaikan dirinya yakin bisa memenangkan suara di Jawa Timur karena mendapat banyak dukungan dari para kiai. Kulo kalian Mas Anies sepakat Dwi Tunggal Santri untuk menata Indonesia penuh keikhlasan dan perbaikan serta perubahan. Iku pun boten dangu-dangu kulo matur intine nek jenengan ragu-ragu nggih sampai akan teng kanca-kanca ojo ragu minimal saele-elee turunan Mojokerto iso dadi wakil presiden. Minimal akhoka, minimal dulurmu iki ojo timbarno dhewean. Nggih napa nggih? Soale nggih bolak-balik jenengan sami ngertos to, iwak teri campur kemangi. Mas yo ngeri tak imbangi musuhe. Nah. Musuhe niki ngeri nggih. Duwe akeh nggih. Backing-e pusat nggih. Kulo nggih enggak ada backing pusat Allah Subhanahu wa taala. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.